Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ganila Levina Nataya. Saya dari kelas 6 Madinah. Di sini saya akan membawakan beberapa karya saya selama ini. Dan beberapa karya yang akan saya bawakan yaitu dari pelajaran Bahasa Jawa, SPDP, PPKN, dan MIPA. Oh iya teman-teman, video ini dibuat untuk kegiatan unjuk kerja karya yang bertemakan digital. Bahasa Jawa, kalian bisa melihat iklan sesuatu produk minuman menggunakan bahasa Jawa. Adapun pengertian iklan, yaitu kegiatan memberikan informasi tentang barang dan jasa secara online maupun offline. Pada pelajaran SPDP, kalian dapat melihat suatu gambar batik. Nama dari motif batik itu ialah batik parang. Batik parang berasal dari Kesultanan Yogyakarta. Batik parang melambangkan kesinambungan atau jalinan yang tidak pernah putus. Dan di pelajaran PPKN, kalian bisa melihat sebuah mind mapping tentang kerukunan. Pertama, hidup rukun memiliki makna saling berbagi dan menolong serta menghormati antar sesama manusia. Contoh, tidak bertengkar dengan saudara dan teman. Kedua, kerjasama memiliki makna sebuah tindakan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, musyawarah untuk mufakat. Ketiga, persatuan dan kesatuan yang bermakna menjalin rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan toleransi. Pelajaran IPA. Kalian bisa melihat gambar sebuah rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik sendiri ada dua, seri dan paralel. Rangkaian listrik pada gambar tersebut, jika saklarnya dimatikan, maka kedua lampu akan mati. Dan jika saklar dinyalakan, kedua lampu akan nyala sama terang. Apabila saklar nyala tetapi salah satu lampu dilepas, maka lampu yang lain tetap akan menyala. Dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.